Benar, belum yang beranak bertambah anak itu kan, yeah. Masya Allah lah. Yeah, tapi ya itulah kenikmat, biar ada cerita aja. Tapi untuk bulan puasa ini, Mas Omes itu nggak sih artinya aktif juga di TV atau apa lebih banyak atau apa? Kalau saya, kita sepakat ketika ada anak di usia tertentu, saya memang sepakat dari dulu tuh pengen nemenin buka puasa kayak sekarang. Kakaknya sanak, adiknya kita bawa. Karena ada kegiatan, berhubungan bagus, dia lagi pengen tahu banget tentang Palestina. Sahur saya pengen nemenin, bilang ke istri saya mau ngelewatin di usia-usia tertentu, terutama dia kan sekarang 6-7 tahun. Sampai 8 tahun saya pengen nemenin, karena dulu kakaknya begitu. Di usia kakaknya 6-8 tahun, saya benar-benar pengen nemenin buka, pengen nemenin sahur. Sebisa mungkin saya, kalaupun ada pekerjaan, kayak kemarin saya pekerjaan, batalin, tapi langsung pulang ke rumah. Saya pengen makan barengnya di rumah, berjamaahnya di rumah. Kalau misalnya kemarin kita juga tarawih muter-muter, nyobain. Sekarang kalau masih pondok indah, yuk. Safari ya? Sekarang nyobain masjid ini, yuk. Saya pengen, kapan lagi, Pak? Ini saya pengen nemenin anak-anak. 11 bulan kita bekerja, 1 bulan saya curahkan buat kamu. Pak, artinya memang sengaja untuk tidak, ini ya? Ya sengaja tidak sengaja ya, mungkin karena memang nggak deal, nggak deh, karena memang gak ada tapi, tawaran ya. Yang harus keluar kota setiap weekend, ada yang memang acara buka setiap hari, makanya ya sama-sama. Ya masya Allah ya. Makanya lagi-lagi kan kita mau utamakan anak-anak lagi belajar, nanti anak-anak belajar tuh sama siapa lagi kalau bapak ibunya aja nggak ada di rumah gitu, udah deh, jadi insyaallah nggak apa-apa ya, ini pahalanya biar ya. Ibadah ya. Ya, pengen gitu. Nemenin anak-anak. Biar semangat. Kalau ada bapak ibunya kan jadi lebih semangat sayang, lagi. Melewatkan. Nah, kalau udah gede kan dia. Soalnya yang anaknya 11 tahun tuh udah sanlat tuh, Mbak. Iya. Saya nemenin gimana, dia udah sama teman-temannya, udah sama ustazah saja gitu. Jadi pasti makin gede kan makin punya kegiatan masing-masing lah. Belum kalau udah makin enggak kepegang bapaknya nanti. Iya. Saya dulu gara-gara pernah satu yang kejadian, mungkin dulu pernah di wawancara juga anak saya yang cewek. Waktu saya dulu kerja program banyak, anaknya di sekolah nangis. Nah itu yang ngerubah saya sih. Anaknya di sekolah nangis, terus bilang ke miss-nya, ke teacher-nya, aku kangen sama abi aku. Abi itu berangkat pagi, abi gak pernah pulang. Abi bilangnya abi gak pernah pulang. Gak pernah pulang. Karena saya berangkat subuh, pulang malam dia udah tidur. Saya berangkat dia masih tidur. Dari situ saya punya tersentuh ya. Kayak, oh, menohok. Masa bapaknya gak pernah pulang? Ya pilihan kembali lagi. Sebenarnya iya, alhamdulillah kita sepakat sama soal urus anak ini ya kayak gitulah lebih sedikit karena kita percaya umur anak itu ada batasnya gitu, ntar selebihnya kita pernah kecil lagi, ntar agak gedean kita nggak mau lagi ngintil orang tua gitu. Jadi dijaga lah, masih mau yuk masuk ketek terus. Adian mungkin ini kan puasa apakah membatasi untuk olahraga kan bisa lari segala macam.